Kenapa tidak menyewa mobil jenazah, Mas? Kenapa enggak? Ya di samping enggak punya uang ya buat laporan dulu katanya kan. Jadi kelamaan nunggu prosesnya. Iya. Jenazah bisa sampai rumah dari kampung sebelah itu menempuh berapa kilo, Mas? Kurang lebih ya 3 kilo. 3 kilo ya itu ya, nandunya ya. Marmoyo sampai sini. Marmoyo sampai sini 3 kilo. Iya. Sekarang sudah dimakamkan ya. Sampun. Berarti itu meninggalnya langsung. Kote ya pun. Tipikal lain. Kenapa tidak menyewa ambulan, Pak? Karena tidak menyewa ambulan, karena pihak keluarga itu mintanya di tanggul aja, di tandu. Jadi itu kesempatan keluarga, tidak pakai mobil jenazah. Oke. Terus kenapa, Pak, sampai di tandu jenazah itu dan tidak dimuat oleh mobil siaga? Bisa dijelaskan, Pak, aturannya seperti apa? Karena untuk ambulans siaga desa itu aturannya tidak boleh untuk mengangkut jenazah atau orang meninggal. Itu ada perbuknya, target perbuk saya lupa, nanti kan dulu itu sudah ada sosialisasi terkait penggunaan mobil siaga desa. Tidak boleh untuk mengangkut jenazah. Tapi yang bersangkutan ini memang benar warga desa Jipurapa, Pak, ya? Ya, benar. Yang bersangkutan Pak Paman itu asli warga desa Jipurapa. Miris karena tidak adanya ambulan, warga desa Jipurapa harus ditandu dari desa Marmoyo menuju desa Jipurapa. Antusias warga membawa jenazah pulang. Oleh bantuan ambulan desa gemuatnya nih lo gak leh piye bos iki bos didol eh oh bobrok bobrok rong yang upat likur berapa raneng ambulannya. Saya tidak tahu, kemarin itu ada laporan dari warga bahwa Pak Paiman itu diantarkan sama anaknya yang namanya Jumadi itu ke Bidan Marmoyo, Bunita. Nah, ternyata di sana itu belum sampai di Bidan, katanya mau BAB, nyenge itu mampir ke saudaranya. Nah, ternyata di kamar mandi
itu enggak keluar, ternyata dia meninggal. Belum ikut enggak apa-apa teh ya pun, dipikul lain. Wingi ditandu itu karena memang apa sih ini? Timbang kesukaan dulu loh mas, orang ngono dan ambulans itu. Bong ngono. Ini yang meninggal ini siapa mas? Mertua. Bapak mertua. Oke, bapak mertua. Bagaimana awal kok jenazahnya itu ditandu? Ya, aku ngenteni mobil jenazah saking rumah sakit nih, aku kesuwan ngeten lho mas. Jadi timbang kesuwan aku ngenteni pokoknya dari pikul lain. Saya tidak tahu, kemarin itu ada laporan dari warga bahwa Pak Paiman itu diantarkan sama anaknya yang namanya Jumadi itu ke Bidan Marmoyo, Bunita. Ternyata di sana itu belum sampai di bidan, katanya mau BAB, nyangek itu mampir ke saudaranya. Ternyata di kamar mandi itu enggak keluar, ternyata dia meninggal. Kan kesukaan dulu mas, orang-orang